Inilah Masjid At-Tanwir, Masjid Kebanggaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta. Dengan luas 2.600 meter persegi, Masjid At-Tanwir digadang sebagai pusat pencerah di tengah ibu kota. Sebelum dipugar menjadi Masjid At-Tanwir, masjid ini memiliki nama At-Taqwa dan telah berdiri sejak tahun 70-an. Menjadi saksi sejarah berbagai peristiwa besar di Indonesia. Masjid ini pertama kali dipugar di era Lukman Harun dan mendapat dana hibah dari Kuwait. Kini Masjid At-Taqwa sudah berganti wajah, menjadi lebih modern dan berteknologi ramah lingkungan. Air wudhu yang biasanya banyak terbuang sia-sia, di Masjid At-Tanwir justru dimanfaatkan ulang untuk toilet dan penyiram tanaman. Selain itu, di lantai 5 terdapat perpustakaan modern dan nyaman yang membuat siapapun betah berlama-lama untuk membaca. Koleksi buku yang ditawarkan pun lengkap. Setidaknya ada 1.400 buku bertema Muhammadiyah yang bisa dinikmati. Ditambah ruang serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk ruang pertemuan serta kajian. Semoga dengan wajah dan nama baru, Masjid At-Tanwir bisa menjadi representatif Muhammadiyah yang sesungguhnya. Sebagai tempat untuk gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dan senantiasa istiqomah. Aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar di segala bidang.